Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lilis Natia, kita hari ini masak sayur bening ya. Ini kuah yang udah Bunda rebus, dan di sini ada MS yang udah Bunda potong ya, atau gambas, dan tambahannya bayam yang udah Bunda rendam dengan garam, udah Bunda cuci bersih. Nah, setelah itu Bunda masukkan semua, kita masak-masak, kita bikin sambal, kita buat hidangan, kita makan bareng sayur bening Bunda Lilis ya. Udah Bunda masukin, maaf tadi waktu masukinnya Bunda enggak lihatkan sama teman-teman semua. Kita nunggu mateng ya, kita nyambal, lalu kita makan bareng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lilis Natia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sahabat Lilis, di tanggal 2 ini Bunda makannya ini sayur bening bayam dengan MS yang Bunda masak tadi, sambal jeletot, lalapan daun singkong, lalapan pete Cina muda ya, dan pucuk daun pete Cina muda, dan sepiring satu tumpuk, dan juga ada kerupuknya satu karung ya. Seharusnya ini kita baca doa dulu ya. Minum air dulu. Ini Bunda sudah cuci tangannya, sabar Lis ya. Kita siramkan sayurnya. Ini serba hijau ya, sabar Lis ya. Bayam hijau dan singkong hijau, petai muda hijau, daun petai Cina muda hijau. Ya hijau, nggak ada yang lain hijau ya. Segar. Nah, kubuk aja pakai tangan. Yes, siram pakai tangan biar basah. Siram pakai kuah. Ini Bunda sikirkan ya, sabar ya. Kalau kurang nanti Bunda ngambil lagi. Daun singkong muda. Ini ada daun pepayanya, sabar Lilis. Daun pepaya, ya. Nah, ini karbohidrat dengan karbohidrat kita campur jadi satu, apalah jadinya berantem dalam perut. Oke, sahabat Lilis, seperti biasa suapan pertama buat kalian. Pedas ketemu pahit. Tebal kerupuknya.
Jangan lupa ya. Ya Allah, sabar Lilis, pedas sekali. Bunda skip ya, sahabat list ya. Masih panas. Kalau nggak habis jangan marah ya, sahabat list ya. Kayaknya kebanyakan nih malahan ngambilnya. Keringat bunda, masya Allah. Setelah hahuhaha, sekarang hahuhaha, mihun haha, sekarang nasi haha, haha. Tahu goreng panas viral di mihun panas. Viral juga di sekarang kita viralkan nasi panas ya. Terima kasih.
Oke, sahabat Lilis, terima kasih yang sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Klik notifikasinya atau loncengnya. Bunda doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.